السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم الصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وامامنا وشفيعنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه الى يوم الدين نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح وبما يحبه الله ويرضاه kaum muslimin wal muslimat pemirsa televisi bin bas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita pada kesempatan kali ini sebagai pertemuan yang berbarokah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selaku uswah kita semuanya. Dan semoga kita semuanya di yaumul kiamah kelak di akan termasuk umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian fikih keluarga dengan panduan kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang keempat ini, kita masuk pada hadis yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bulughul Maram وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل، نهيا شديدا ويقول تزودوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان dan darinya maksudnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami untuk menikah dan melarang kami dengan larangan yang sangat keras untuk hidup membujang. Beliau bersabda, nikailah wanita yang penyayang, lagi subur karena saya akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan para nabi yang lain pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan disohihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin wal muslimat para pemirsa bin Bas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitabnya Irwaul Ghulil sebagai hadis yang sahih. Kemudian Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengatakan walahu syahidun inda Abi Dawud wa Nasa'i. wa min Yasar Hadis tersebut mempunyai syahid Syahid artinya adalah penguat dari riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadis Ma'kil Ma bin yasar Riwayat yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud ini dinilai oleh Al Imam Al Hakim sebagai hadis yang sahih. Dan pernyataan tersebut disetujui oleh Al Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Hadis ini juga memiliki penguat yang lainnya yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikhnya dengan sanad yang jayyid dan disahihkan oleh Al-Imam Masuyuti dalam Al-Jami' As-Saghir. Al Kesimpulannya Ma'asyur muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah hadis yang sahih. Sebagian dinyatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Abani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Irwa'ul Ghabil. Selanjutnya marilah kita melihat makna perkata dari Hadis yang mulia ini. Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Perkataan ya'muruna artinya adalah memerintahkan kepada kami. Perintah artinya adalah sebuah tuntunan. Sebuah tuntutan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, perkataan beliau, "Al-Ba'ah" maksudnya adalah menikah dan berusaha mendapatkan materi untuk biaya pernikahan dan nafkah setelah menikah. Adapun perkataan beliau, "Yanha" yang melarang, artinya adalah sebuah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian, selanjutnya perkataan beliau, At-tabattul Nabi Wasallam melarang para sahabat untuk melakukan tabattul. Tabattul artinya adalah hidup, membujang, maksudnya enggan menikah karena ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahyan syadi dan dengan larangan yang sangat keras, larangan di sini. Menunjukkan kepada hukum haram, adapun perkataan "al-wadud" maknanya adalah wanita yang penyayang lagi disayang. Maksudnya adalah seorang wanita yang penyayang dan disayangi oleh suaminya karena akhlak-akhlaknya yang mulia, kemudian "al-walud" wanita yang subur. Maksudnya adalah wanita yang kemungkinan besar dapat melahirkan banyak anak. Kemudian perkataan Nabi SAW mukathir artinya adalah banyaknya jumlah kalian. Maksudnya adalah pada hari kiamat nanti Rasulullah SAW akan membanggakan banyaknya jumlah umatnya di hadapan para nabi yang lainnya. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita lihat makna secara global dari hadis yang mulia ini. Nabi SAW alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang mulia ini dua sifat wanita yang dianjurkan oleh beliau untuk dinikahi. Yaitu sifat penyayang dan banyak anak. Nabi SAW menyebutkan dua sifat ini karena, dengan terkumpulnya dua sifat ini pada diri seorang wanita, akan terrealisasi harapan Rasulullah Muhammad SAW yang berupa banyaknya pengikut beliau, seorang wanita yang penyayang tentunya dia akan disayangi oleh suaminya. Dan apabila seorang wanita subur, maka ia diharapkan akan memiliki banyak anak. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan keutamaan wanita yang banyak melahirkan, lagi memiliki sifat penyayang. Bahwasanya mereka adalah termasuk penghuni surga. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Wa nisa'ukum min ahli al-jannati al-wadudul walud al-a'ud 'ala zawjiha." Dan istri-istri kalian yang akan masuk surga yaitu wanita yang banyak melahirkan anak lagi sangat penyayang serta selalu kembali kepada suaminya jaat hatta fi yaitu jika suaminya marah maka dia pun datang kepada suaminya dan meletakkan tangannya di atas tangan suaminya wa taqulu la adzuqu ghamdan hatta tardha dan dia mengatakan aku tidak akan merasa tenang hingga engkau rida kepadaku hadis ini diriwayatkan oleh al-imam An-Nasa'i Al rahimahullah taala dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsila al hadis as sahiha Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dimakan Allah subhanahu wa ta'ala Sesungguhnya banyaknya umat adalah merupakan kejayaan dan kemuliaan bagi umat tersebut Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kaum Bani Israel Wa ja'alnakum aktharun nafira Dan kami jadikan kalian wahai kaum Bani Israel kelompok yang lebih besar. Nabiullah Shu'aib alaihi salam beliau mengingatkan kaumnya dengan karunia ini. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkuru id kuntum qalilan Dan ingatlah dahulu kalian berjumlah sedikit Kemudian Allah memperbanyak jumlah kalian. Dan perlu kita pahami bersama bahwasanya banyaknya penduduk bukanlah merupakan sebab kemiskinan dan juga pengangguran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki setiap yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ Dan tidaklah ada satu binatang melata pun di muka bumi ini Melainkan Allah lah yang menjamin rizkinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman إِيَّكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ Jika mereka miskin Jadi yani orang-orang yang di, perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikah dari kalangan bujangan dari budak laki-laki dan budak wanita jika mereka miskin niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya Bapak Ibu, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala pemirsa Pinbest TV Selanjutnya, marilah kita melihat kepada faedah dan kandungan hukum hadis yang mulia ini. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah seorang yang memiliki kemampuan fisik dan materi diperintahkan untuk menikah. Perintah di sini mengandung dua hukum. Yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah... Sunnah, kapan perintah ini hukumnya wajib? Apabila seorang laki-laki memiliki kemampuan fisik dan materi, dan ia khawatir terjatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah, dan kapan perintah ini berhukum sunnah, apabila seorang laki-laki... Memiliki kemampuan fisik dan materi, sementara dia tidak khawatir terjatuh ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Kemudian, faedah yang kedua di dalam hadis ini terdapat larangan hidup membujang, seorang yang memiliki kemampuan fisik dan materi. Dilarang untuk membujang dengan alasan ingin fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi seperti ini, dilarang keras hidup membujang. Kenapa demikian? Karena hidup membujang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad SAW bersabda An nikahu min sunnati Faman lam ya'mal bi sunnati Falaysa minni Menikah Termasuk bagian dari sunnahku Maka barang siapa tidak mengamalkan sunnahku Maka bukan termasuk golonganku Wa tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umama وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ Bisyam, Fa فَإِنَّ صَوْمَ لَهُ وِجَاءٌ Dan barang siapa nah, Dan menikahlah kalian semuanya Sebab sesungguhnya Aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat yang lain. Dan barang siapa mempunyai kemampuan maka hendaklah menikah dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaknya dia berpuasa karena sesungguhnya puasa dapat melemahkan dan mengekang syahwat Selain bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW membujang juga bertentangan dengan sunnah para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala berfirman walaqad arsalna rusulam min qablika waja'alna lahum azwaja wa dhurriyah dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul sebelummu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Beliau bersabda arbaun min tunanil mursalin al haya'u wa ta'atturu wa siwaku wa nikah. Empat perkara yang termasuk sunnah para nabi yaitu sifat malu memakai wewangian <coughs> bersiwak dan menikah. Barang siapa yang membujang Maka Perbuatannya tersebut Bertentangan dengan Sunnah para Nabi Kemudian Membujang dan Tidak ingin menikah adalah Merupakan kerahiban Yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi Wa ala alihi wasallam Seseorang Dilarang oleh Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyerupai sifat-sifat orang-orang yang sebelum kita dari kalangan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Nasrani. Di antara sifat orang-orang Nasrani, mereka memiliki sifat kerohiban, yakni hidup membujang tidak mau menikah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda tazawwajul waludal wadud nikailah wanita yang penyayang lagi subur fa inni mukatsirum bikumul umam karena aku akan berbangga diri di hadapan umat yang lain pada hari kiamat dengan banyaknya jumlah kalian wala takunu karahbaniyatin nasara dan janganlah kalian menyerupai kerahiban kaum Nasrani. Hari ini dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu taala sebagaimana disebutkan dalam silsilah al-hadis as-sahihah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada kerohiban dalam Islam. Seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Hisham pernah menemui Umul Umini Na'isyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian dia mengatakan, saya ingin hidup membujang hingga meninggal dunia. Lantas Aisyah Umumin radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyanggah dengan ucapannya yang mulia, La taf'al, jangan kau lakukan hal itu. Ama sami'tallaha yakul, Tidakkah engkau mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajaw wa dhurriyyah." Sesungguhnya aku telah mengutus para rasul sebelum kamu dan aku jadikan istri dan keturunan untuk mereka. Kemudian faedah yang berikutnya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala anjuran menikahi wanita yang penyayang dan disayangi oleh suaminya karena akhlaknya yang mulia. Sifat yang mulia ini ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan sifat yang akan dapat menyempurnakan kemaslahatan-kemaslahatan kehidupan rumah tangga. Dan juga akan menyempurnakan penjagaan kehormatan. Namun, perlu kita ketahui bersama bahwasanya cinta bukanlah pondasi utama dan syarat untuk memulai dan melanggengkan sebuah pernikahan. Sebagaimana mungkin hal ini dipahami oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat, menikah hanya dengan landasan cinta, dan tidaklah mempertahankan kehidupan rumah tangganya hanya dengan alasan tidak ada rasa cinta kepada pasangannya. Sekali lagi perlu kita ketahui bersama bahwasanya cinta bukanlah pondasi utama dan syarat untuk memulai dan melanggengkan sebuah pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman Fa'asa fihi kathira. Barangkali kalian membenci sesuatu dan Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya. Sahabat yang mulia Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada seorang laki-laki yang akan menceraikan istrinya dengan alasan karena tidak mencintainya. Beliau mengatakan waihak celaka engkau. Alam tubnal buyutu illa al Apakah sebuah rumah tangga dibangun hanya di atas rasa cinta? Fa Di manakah penjagaan perjanjian yang seharusnya dijaga dan berbuat baik kepada orang yang seharusnya kita berbuat baik kepadanya dan kita akan tercela ketika tidak berbuat baik kepadanya Sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sini menjelaskan <tuh> bahwasanya rumah tangga bukan hanya dibangun di atas rasa cinta tetapi dibangun di atas menjaga perjanjian yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia dan pasangan suami istri secara khusus dan juga berbuat baik kepada Pasangannya dalam kehidupan rumah tangganya, jadi seseorang tidak boleh menikah hanya berdasarkan alasan cinta semata atau cerai karena alasan tidak mencintai pada pasangannya. Lalu, bagaimana yang benar? Yang benar, fondasi utama dalam pernikahan adalah ketaatan kepada Allah dan... Rasulnya sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam apabila pondasi utama dalam pernikahan adalah ketaatan kepada Allah dan rasulnya maka insyaallah akan melahirkan cinta dan kasih sayang sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari diri kalian sendiri supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan di antara kalian rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Majra muslimin dan muslimat yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menikah didasari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dengan seperti ini maka insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam hati kita semuanya. Kemudian, faedah yang selanjutnya, faedah yang keempat ini dilarang membatasi keturunan. Membatasi keturunan ada dua macam. Yang pertama adalah mengatur dan menjaga jarak kelahiran. Para ulama mengatakan hal ini diperbolehkan dengan dua syarat. Yang pertama adalah adanya kebutuhan yang dibenarkan secara syari, seperti kondisi tubuh istri yang lemah atau istri memiliki penyakit yang membahayakan jiwanya jika hamil di setiap tahunnya. Kemudian, yang kedua diizinkan oleh suami untuk menjaga jarak kehamilan. <tuh> Dalam hal ini, para ulama berdalil dengan hadis Jabir radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lain-lainnya. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Dahulu di masa Rasulullah Muhammad sallallahu kami pernah melakukan na'zil. Sementara Al-Qur'an turun ketika itu. Maksudnya di sini sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berdalil dengan tidak adanya teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad SAW kemudian disampaikan kepada para sahabat berarti Allah Subhanahu wa taala menetapkan apa yang mereka lakukan dari melakukan azl. Dalam riwayat yang lain disebutkan kunna nazilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. Dahulu, di masa Rasulullah saw kami melakukan azil. kemudian hal tersebut sampai kepada Rasulullah saw akan tetapi beliau tidak melarangnya kemudian yang kedua membatasi kelahiran secara permanen dalam hal ini ada dua keadaan. Yang pertama, hukumnya adalah haram secara mutlak berdasarkan kesepakatan para ulama. Yaitu ketika seorang wanita membatasi kelahiran tanpa adanya alasan yang syar'i. Dalam fatwa Darul Ifta Misriyah disebutkan لهذا اجمع العلماء على تحريم التحديد النَسْلِ والقيام باي عمل يقطع الذريه كربط الانابيب للاناث وقطع القنوات المنويه للذكور وما اشبه ذلك oleh karena itu para ulama akan diharamkannya membatasi keturunan secara permanen dengan cara apapun, semisal vasektomi atau tubektomi. Kemudian yang kedua, hukumnya adalah mubah. Membatasi kelahiran secara permanen diperbolehkan ketika ada udur-udur syar'i. Seperti wanita yang melahirkan dengan cara operasi, atau wanita yang, jika dia hamil, akan membahayakan jiwanya seperti wanita yang memiliki rahim yang tipis, misalnya, apabila hamil akan membahayakan jiwanya, atau wanita yang memiliki penyakit yang mengancam jiwanya, jika hamil, semua kondisi tersebut. Allah muslimin wa muslimat, dengan Allah Subhanahu wa taala diperbolehkan dalam rangka menghindari madarat dan menjaga kelangsungan hidup seorang wanita. Dan telah kita maklumi bersama bahwa agama kita yang mulia, agama Islam sangat menganjurkan kita untuk menghindari sesuatu yang memadaratkan. Bahkan termasuk prinsip utama dari agama kita adalah la Tidak boleh kita memadorotkan dan tidak boleh memadorotkan dengan kemadaratan yang semisalnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ad yuzalu bi drill imkan. dihilangkan bi drill imkan. Se mampu mungkin selagi kemaduratan tersebut bisa dihilangkan maka kita diperintahkan untuk berusaha menghilangkannya kemudian faedah yang berikutnya ma'asyurul muslimin wal muslimat yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dimakruhkan menikahi wanita yang mandul Sebagaimana hadis di atas memerintahkan kepada kita menikahi wanita yang penyayang laki subur maka hadis tersebut secara implisit menjelaskan dimakruhkan bagi kita untuk menikahi wanita yang yang mandul diriwayatkan dari sahabat Maqil bin Yasar radhiyallahu tananhu Beliau mengatakan telah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengatakan ini asobtu imroatan hasabin bin wajamalin. Sesungguhnya aku wahai Rasulullah mendapatkan calon pasangan seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi di tengah kaumnya dan cantik wa innaha la talidu. akan tetapi ia wanita yang tidak bisa melahirkan anak artinya di sini para ahli mengatakan bahwasanya wanita tersebut tidak bisa melahirkan anak atau dilihat dari keluarganya yang terdekat seperti ibunya atau saudari-saudarinya afa atazawwajuha bolehkah saya menikahinya wahai Rasulullah Maka Rasul SAW alaihi belum memberikan jawaban la jangan jangan kamu nikahi Summa atahu tsaniyata Kemudian laki-laki tersebut datang kembali kepada Rasul SAW wasallam untuk yang kedua kalinya fanahahu Lantas Nabi Shallallahu alaihi beliau kembali melarangnya Summa atahu salisata. Kemudian laki-laki tersebut mendatangi Rasul Muhammad SAW untuk yang ketiga kalinya. Fakala. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda. Tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang wadud dan walud. wanita yang penyayang lagi subur fa inni mukafirum bikumul umam sebab sesungguhnya saya akan membanggakan diri di hadapan umat-umat yang lain dengan banyaknya jumlah kalian. Masyarakat ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Larangan di atas bukanlah bersifat haram, akan tetapi bersifat makruh. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al Imam Al Munawi rahimahullah taala dalam kitabnya Faidul Qadir Sarah Jami As Sagir. Beliau mengatakan, Tazawuju ghairil wadudi makruhun tangzihan. Menikah dengan wanita yang tidak subur hukumnya adalah makruh. Masyarakat Ma muslimin dan muslimat para pemirsa Binbas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya dan apa yang kita pelajari bersama dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amali, ilmu yang qalbi bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan yang ada dalam kajian kita pada kesempatan kali ini. Akhirnya aku qulu hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin amin kulli zambin, innahu kana ghafuran rahima, wa sallallahu wa sallamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wa alaikum